Tentang penjelajahan kami di tempat-tempat yang dianggap angker, tempat-tempat yang sering mitos muncul penampakan. Tempat-tempat tersebut disakralkan oleh masyarakat karena konon mitosnya memang banyak hal-hal di luar nalar logika, fenomena-fenomena yang terjadi di sana, baik itu penampakan maupun barang-barang yang bisa berubah-ubah, berpindah-pindah ataupun ada fenomena yang wow gitu. Oke, Angkers. Tetapi kami Semarangker itu bukan hanya sekedar menjelajah tempat angker saja. Kami sebagai komunitas Semarangker penjelajah tempat-tempat angker juga ingin menjadi komunitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya apa? Jadi dalam penjelajahan kami ke tempat angker sering banget kami menemukan hal-hal yang memang menyentuh hati. Contohnya seperti ini, di suatu area pemakaman, dari pemakaman di Pompei, di suatu kota, kami menjelajah. Karena konon mitosnya di sana sering muncul mitos penampakan kuntilanak. Tetapi apa yang terjadi ketika kami jelajah ke sana, ternyata di area pemakaman yang luas itu terdapat sebuah rumah yang terbuat dari styrofoam. Jadi styrofoam ucapan duka yang kemudian dibuat rumah, jadi kondisinya sangat kasihan sekali. Seorang nenek tua tinggal bersama cucunya yang masih kecil karena anaknya sematawayang sudah tidak ada. Jadi nenek sama cucunya yang masih kecil. Kemudian kami bertamu, ngobrol banyak, dan esoknya kami Semarangker kemudian merapat. Kami merapat, kemudian kami mencoba mengumpulkan donasi dari anggota kami dan juga bantuan, dan alhamdulillah beberapa hari kemudian kami bisa merapat ke sana memberikan bantuan dan membuat rumahnya menjadi lebih layak lagi. Yang tadinya styrofoam, dari styrofoam ucapan duka bisa jadi seng, sudah agak lumayan lah, sudah lumayan bisa dipakai lah. Terus kemudian sembako-sembako kami juga memberikan bantuan kepada nenek tersebut. Nah, juga lagi di suatu daerah yang terkenal angker juga, jadi bangunan yang terkenal angker. Orang mitosnya di dalam ada banyak suara-suara yang menyeramkan sehingga masyarakat lewat saja takut. Kami mencoba masuk ke sana dan ternyata di dalam situ ada beberapa warga yang kondisinya kasihan sekali karena mereka nggak punya rumah, mereka tinggal di bangunan tersebut. Ada beberapa kakak lah itu, jadi mereka memang mungkin dari luar kota, kemudian menjadi pemulung, tinggal di situ di tempat bangunan yang tidak layak itu dengan kondisi yang memprihatinkan. Jadi masak saja mereka mengumpulkan ranting-ranting. Kemudian kami Semarangker seperti biasa kami merapat, kemudian kami memberikan donasi sembako dan beberapa alat masak dan juga peralatan masak dan juga pakaian bekas yang kami sumbangkan ke mereka. Jadi Angkers kami Semarangker itu mencoba mengasah mata hati dengan peduli dan berbagi. Seberapa bermanfaat kami untuk masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang menyentuh hati ketika perjalanan jelajah kami. Pernah juga kami memasuki suatu perkebunan yang terkenal banyak pocongnya. Ternyata ketika kami masuk ke dalam, ada beberapa pemukiman penduduk dan salah satu dari rumah di sana itu terbuat dari gedek. Jadi gedek itu kayak bilik bambu dan di dalamnya tinggal sepasang mbah-mbah yang sudah sepuh, sudah tua dan tidak punya putra. Mbah kakungnya lumpuh dan mbah putrinya juga lumpuh. Mbah kakungnya buta. Jadi bayangkan, buta, kemudian yang putri juga lumpuh, gitu kan, kondisinya kasihan, mereka makan dari belas kasihan warga. Dan kemudian kami akhirnya membatalkan jelajah itu, kami lebih ke ngobrol sama mbah-mbah itu.
apa yang mereka butuhkan. Dan esoknya kami merapat dengan teman-teman memberikan bantuan makanan siap makan ya, mungkin roti-roti, karena kalau makanan yang harus dimasak dulu kasihan mereka kesulitan untuk memasak. Kami juga koordinasi dengan pengurus RT RW setempat, istilahnya minta bantuan untuk gimana baiknya untuk Mbah itu. Terus kemudian ternyata Mbah itu bilang bahwa rumahnya kalau hujan itu kan, kami pas jelajah musim hujan, kalau hujan itu air masuk karena memang atapnya dari kayak rumbia gitu, kayak rumput gitu, bilik bambunya juga air pasti masuk gitu kan. Nah kemudian kami dan teman-teman semacam bedah rumah gitu kan, kami menutup dengan plastik seluruh rumahnya sehingga saat hujan tidak tembus, dan kami juga membuat semacam kayak pegangan dari besi dan kayu sehingga Mbah kalau mau ke kamar kecil kan depannya itu ada kayak kamar kecil kayak gentong air gitu, cuman Mbah selama ini merangkak. Nah kami bikinkan kayu itu agar merangkaknya bisa pegangan sama kayu itu, dan alhamdulillah mungkin kami juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas, dengan ibu-ibu pengajian, dengan ya banyaklah yang kemudian membantu Mbah tersebut. Nah sekarang Mbah itu sudah sedo, sudah meninggal dunia karena itu kejadian mungkin beberapa tahun yang lalu. Kemudian pernah juga nih kami menjelajah di suatu daerah itu pesisir di luar kota jauh. Mitosnya ada suatu pulau yang dihuni oleh gendruwo. Mereka sebutnya Pulau Gendruwo. Cuma untuk menuju situ aksesnya memang ribet. Jadi kami mobil harus kami parkir jauh di depan gang yang masuknya jauh. Kemudian dari depan gang itu kami oper lagi dengan sepeda motor karena jalannya kecil. Sampai sepeda motor pun kami harus ganti lagi dengan perahu sampan kecil karena tempatnya kayak muara. Dari perahu saman kecil itu kami tiba di suatu desa yang pojok lagi. Nah, dari pojok itu kami ganti lagi dengan kapal yang agak besar. Kapal dayung juga agak besar. Nah, di desa yang terakhir tadi itu ternyata warganya memang kasihan. Warganya intinya kondisinya memang kasihan. Kami sempat silaturahmi dengan beberapa warga di sana. Yang paling menyentuh hati kami ketika ada mbah-mbah yang kakak beradik, mbah putri semua yang rumahnya sudah hampir rubuh. Terus kami ketika masuk ke rumahnya, tanahnya itu sudah tanah pinggir pantai yang diinjak ambles blus gitu. Jadi memang benar-benar kasihan sekali. Kemudian, kami kemudian menjelajah. Sepulang jelajah, kami dan teman-teman nyampe di markas Semarangker, kami kemudian merapat lagi untuk memberikan gimana kita bisa berikan apa nih buat mbah-mbah itu. Kemudian alhamdulillah teman-teman bisa terkumpul, kami mengadakan semacam bedah rumah lagi, membuat saluran buat mbah-mbah karena di sana untuk mendapatkan air bersih kan susah. Jadi kami alhamdulillah bisa mengumpulkan dana dari anggota kami sendiri dan beberapa saudara kami. Karena gini, Angker Semarangker itu untuk setiap kegiatan tidak pernah, sekali lagi tidak pernah membuat proposal atau mengajukan bantuan. Jadi kami tidak pernah meminta bantuan ataupun mengajukan proposal. Jadi kami mandiri. Toh kalau ada yang mau bantu silakan, tetapi berupa barang bukan berupa uang. Jadi misalnya gini, Mas, saya mau nyumbang mie instan 1 dus. Oke, Mas, kami mau nyumbang beras nih sekian kilo. Oke, cuman bukan berupa uang karena kami khawatir uang itu kan sumber fitnah. Jadi kami khawatir nanti kami Semarangker di ya begitulah. Jadi intinya kami hanya menerima bantuan berupa barang. Nah kemudian sembako kami salurkan untuk warga sekitarnya. Bedah rumah sudah alhamdulillah kami juga beli beberapa alat perabotan bangunan, bahan-bahan bangunan. Intinya mbahnya yang tanahnya ambles sudah bisa terkondisikan. Jadi Angkers memang banyak sekali. Jadi banyak sekali kalau kami ceritakan mungkin lebih dari 100 kasus yang saat penjelajahan, banyak fenomena-fenomena yang lebih menyentuh ke hati kami. Jadi kami Semarangker memang mencoba menjadi komunitas yang bermanfaat. Bukan sekedar menjelajah tempat angker kemudian hanya memecah mitos,
melawan mitos, melanggar mitos pantangan, bukan sekedar itu, tapi kami juga peduli dengan masyarakat sekitar. Oke, Angkers, bantu subscribe Semarangker TV, karena kami ingin menjadi sebuah komunitas yang memang bermanfaat buat masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang memang perlu sentuhan dari kita, kita semua, Anda, saya, kami, kita memang dibutuhkan di masyarakat ini. Pernah kami juga mengunjungi sebuah panti berita atau orang yang punya panti jompo, itu kami mengadakan acara nyanyi bareng, seneng bareng sama mbah-mbah, kami membagi makan bersama mbah-mbah, kami suapin, kami ajak cerita, kami sisir rambutnya, kami bernyanyi bersama, kami mengelus-elus. Jadi bukan sekedar kasih bantuan kemudian ditinggal enggak, tapi kami terus untuk pendekatan hati ke hati agar beliau bisa menganggap kami seperti anak-anaknya sendiri gitu. Oke, Angkers, banyak banget yang Anda bisa cek di Instagram kami, komunitas Semarangker Official, atau di fanspage kami, komunitas Semarangker fanspage FB. Anda cek kegiatan kami banyak kok. Oke, Angkers, gaib itu ada. Be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Apapun agamamu, hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta. Oke, Angkers, see you di penjelajahan berikutnya. Bye, Angkers.